Cara mengaktifkan ketuk dua kali untuk menghidupkan layar HP Xiaomi Redmi 10. Langkah pertama, kita buka setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih layar kunci. Lalu kita pilih ini, teman-teman. Ketuk dua kali untuk bangunkan atau matikan layar saat perangkat terkunci. Ini kita aktifkan, teman-teman. Oke, kita kembali. Kita coba untuk kunci layar. Oke, teman-teman, kita coba untuk ketuk dua kali, apakah sudah berfungsi? Oke, berhasil. Semoga bermanfaat, teman-teman. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.